kali ini aku mau pergi memancing dengan sohib-sohib cihuiku. Mana mereka ya? Mudah-mudahan gak pada telat datang. Sambil nunggu mereka, aku latihan dulu deh. Biar nanti dapat ikannya paling banyak. Wayan, kamu sedang apa? Kalian sudah datang toh. Ini, aku lagi latihan memancing. Emang harus pakai latihan segala ya? Iya dong, biar nanti ikan-ikannya pada nurut sama aku. Bisa aja kamu, Yan. Loh, Nisa, alat pancingmu mana? Aku mah nggak punya alat pancing. Loh, kan kita janjian mau mancing. Kalau kamu nggak bawa, terus entar gimana mancingnya? Tidak kenapa, Wayan. Nanti bisa gantian sama aku, iya toh? Mana seru? Seru aja. Berarti kita tinggal tunggu Chandra kan? Wayan, kamu benar bisa memancing kah? Wah, ya pasti dong. Beneran? Aduh. Kalian ini kok gak percaya sih? Wayan gitu loh. Ahli pancing. Oh ya sudah. Nanti Wayan ajarin kami ya. Beres. Kenyang. Habis nasi goreng 2 piring. Mantap. Aduh, kenapa nih perutku? Aduh, kok gak enak banget? Aduh, kenapa ya sampai sakit begini? Aduh, mules banget. Aduh, sepertinya perutku harus dikuras lagi nih. Tapi kan sayang banget nasi gorengnya. Aduh, gak tahan lagi. Chandranya mana? Udah jam segini belum datang juga. Sabar, Wayan. Udah sabar dari tadi kali. Tapi Chandra nggak datang-datang juga. Seperti tidak hafal Chandra, kah? Bukan begitu. Kalau pagi begini ikan-ikan itu pasti lapar. Jadi, dia pasti akan cepat lahap menangkap pancingan kita. Iya, kah? Masa sih? Kata siapa? Kata akulah. Emang gak denger barusan? Dasar Wayan. Daripada Manyu nungguin Chandra, hayu latihan nari poco-poco barengan. Males ? Asik, ini poco-poco Wayan. Saja gerakanku. Ke kiri, ke kanan, ke kiri dan ke kanan, ke kiri, ke kanan. Asik. Ayo, Wayan. Enggak. Ayo, kita sama-sama bergoyang menari. Ke kiri dan ke kanan, ke kiri, ke kanan.
Susah banget sih ini ya. Iya, tapi lama-lama sih asik, Yan. Iya, Marta sih udah jago. Jangan cepat-cepat dong. Ntar kakiku ketuker nih. Itu sudah. Ah, lega banget. Sudah pembuangan tadi. Tapi sekarang malah lapar lagi. Tenang, tenang wahai perutku. Nanti kita akan memancing banyak ikan. Lalu ikannya dimasak enak. Makan lagi.